ogah memperkeruh masalah, Mawar Afi tak mau datangi podcast lagi. Wah, 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 Mawar Afi sedang menjadi sorotan. Karena masalah rumah tangganya baru-baru ini, dianya menyatakan tidak ingin datang ke sebuah podcast lagi. Mawar belakang menghadiri podcast beberapa kali untuk menceritakan pernikahannya. Seperti diketahui, mantan suami Mawar, Stiano Ricardo, menikah dengan baby sister anak-anaknya, Susi, pada 21 Februari 2022. Setelah bercerai dengan Mawar pada 11 Januari 2022. Namun kini Mawar tidak mau lagi diundang ke acara podcast. Sebelumnya dia pernah menghadiri podcast milik Ruben Onsu, Mai Estianti, Rasanti, dan Uya Kuya. Iya, ini akan jadi podcast terakhir. Pernah di Ruben Onsu, Bunda Maya, dan Bunda Ashanti, Mas Uya, di YouTube Melandi Ricardo pada Senin 14 Maret 2022. Pasalnya dia tidak ingin membahas rumah tangganya terlalu banyak. Dia merasa ironi dengan keadaannya saat ini. Sebetulnya Mawar gak mau terlalu membicarakan tentang ini, ucapnya. Sebagai perempuan, dia sedih karena selalu disudutkan dan disalahkan, padahal menurutnya dia adalah korban. Karena kadang ironisnya lagi, perempuan itu akan selalu dianggap salah. Baik itu kita mau jadi korban, tapi perceraian itu akan kembali ke kita. Kita yang salah, tuturnya. Dia tidak lagi mau membahas permasalahan rumah tangganya. Perempuan ini merasa sudah cukup jelas yang dia sampaikan di podcast sebelumnya dan sudah mewakili perasaannya. Sebenarnya Mawar gak mau terlalu banyak berkoar-koar tentang ini. Jadi pengen 1, 2, 3 kali bicara udah, ujarnya. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe ya.